Suk semua, sebab mecik video ini. Kalau deng sub bro, pecik tombol subscribe. Karena subscribe entuh sing maya. Ulian subscribe, iban support channel ini terus untuk mengupload hampir setiap minggu. Ingat subscribe entuh sing maya. Sing maya. Sing ada rugi, iban mecik tombol subscribe. Rajang mabale, encol. Cek 1, 2, 3. Om Swastiastu, selamat datang di channel Negarwa Time. Nah, pada malam hari ini, tepat tengah malam ya, jadi Tiang bersama Jero Panji ya, akan sebentar lagi kita akan gini ya, bahas. Jadi kita di sini lebih lengkapnya itu nanti kita tepat berada di jam 019, jadi jam 0. Kelihatan nggak di sana, Om Wahyu? Jamnya kelihatan ya? Kelihatan. Ya, kelihatan ya? Ya, jam 019 tengah malam ya. Jadi Swastiastu Jero Panji, ini ritualnya bagaimana? Artinya apa ritualnya? Ritualnya apa namanya? Nebus. Ada pasien yang sakit kena santet ya. Kena guna-guna dari jarak jauh dari luar Bali lah gitu. Ini saya nebus dari sini, dari kuburan. Oh. Itu di sana mungkin di yang ngerjain tuh lewat kuburan juga. Oh gitu. Ya sampai pasiennya lupa ingatan. Kayak guna-guna itu kayak sudah gila gitu lah. Gitu. Nanti saya coba untuk menebus di sini. Saya tarik rohnya. Mudah-mudahan saya bisa ngobatin. Astungkara. Semoga berjalan lancar ya. Jadi Tiang boleh duduk di sini ya. Boleh. Ya. Jadi Tiang menampingi Jero Panji di sini untuk melakukan ritual penarikan santet jadinya ya. Iya. Kayak gitu ya. Penarikan guna-guna mungkin mengembalikan rohnya. Mengembalikan roh ya, mengembalikan roh jiwanya. Dari si pasien. Si pasien. Tapi kita tidak sebutkan nama pasiennya kan gitu ya. Nanti jika ada penyebutan mungkin kita akan sensor karena itu menyangkut privasi dari keluarga, artinya keluarga ya kan gitu ya. Iya. Jadi ini ada 4 ayam ya. 4 ayam ya. Ini nantinya untuk apa nih Jero Panji? Nah, di situ karena dia memakai ayam, saya juga ikut pakai ayam. Apapun dilakukan di sana saya ikut juga. Pakai ayam, pakai semua, foto, nama semua. Saya ikut juga. Gitu. Jadi saya bisa mengembalikan. Astungkara. Karena kita juga di sini berada di Seme Delot Berawah ya. Boleh kita sebutkan ya, enggak apa-apa ya untuk semuanya. Jadi semuanya kita ada di Seme Delot Berawah. Ya, tepat tengah malam ya. Tadi jam 00 lewat 19 menit. Hampir jam setengah satu malam kita di sini. Kita juga di sana pakai tripod. Dan lightingnya juga pakai tripod. Nggih, silakan Jero Panji dilanjut ritualnya. Nah, jadi Jero Panji masih melakukan ritual ya. Ini gininya, Swastiastu. Kita di sini juga sudah memasang apa namanya? Pelindung ya. Jadi setiap pojok kita di sini dikasih dupa ya. Jadi ada yang nyala ada di sana. Itu ada dupa. Ya. Semoga aja kamera tetap bisa fokus meliput kami karena kami menaruh kamera di sana ya, tepat di tengah-tengah dari semua. Jadi ini di belakang kita itu kayak
apa namanya ngantepnya Ratu Peranda jika ada orang aben gitu ya di atas sana ya. Nah, kita juga di sini dekat dengan apa namanya pantai, jadi dekat dengan pantai, jadi suara pantai nanti pastinya akan kedengeran di mic kami karena suara ombak itu besar sekali. Jadi kita lihat aja ritualnya Jero Panji seperti apa nantinya, karena ini juga butuh 4 ayam yang dibilang tadi untuk gininya. Nah, jadi ada foto dari si pasien ya. Jadi fotonya itu diikat di tali yang diikat sama ayam ini ya. Jadi ada 4 ayam di sini. Untuk persembahan mungkin. Nah, di dalam keris itu tadi di ada foto langsung dilipat sama Jero Panji dan akan ditusukkan di dalam tanah semua ini. Karena di sana foto dan nama dikubur di kuburan di sana. Nah, saya coba saya ambil foto nama masukin ke ayam. Mudah-mudahan saya bisa gitu. Oh ya, lupa saya bilang kita di sini belum bertanya kenapa saya disuruh pakai pakaian biasa. Nanti saya mau tanya sama Jero Panji. Tadi soalnya saya pas mau berangkat itu tidak dikasih pakai pakaian adat, ya. Artinya pakai pakaian yang biasanya kita explore atau gimana ya. Jadi dia mau tanya langsung kenapa tidak dikasih pakai pakaian udeng, ya, pakai pakaian adat. Sosiasi Jero Panji, kenapa tadi tiang waktu berangkat itu tak dikasih pakai pakaian adat? Bagaimana gininya? Tadi saya kan sempat pakaian pakaian kamben ya. Pas dikasih tidak diizinkan pakai kamben, biar tidak bisa neropong orang yang nyadar itu. Itu karena kalau pakaian gitu kemungkinan kan kelihatan sakral. Sakral. Kalau pakaian makaman udang gitu, mungkin dia nggak bisa menembus teropongannya dia. Jadi intinya itu nggak dikasih pakai pakaian adat nanti nggak bisa gitu kayaknya gitu. Bisa dilihat dari dukunnya dari sana gitu.
Oh, biar enggak kelihatan ya. Kelihatan gitu. Jadi begitu ya. Jadi yang tidak dikasih pakai pakaian adat tadi biar yang nyantet itu enggak ngelihat kita kan gitu. Ya. Kalau kita pakai pakaian adat itu bisa dia ngelihat kita jadinya kan gitu ya. Beda kalau umpama ada wong samar, jin tuh sama seperti kita ya. Kalau kita pakaian putih-putih gitu, pakaian. Nah, ini beda orangnya, kasih orang pintar kita. Jadi yang ngenain itu orang pinter ya artinya ya. Tapi dari luar Bali ya. Ya. Jadi dari luar Bali yang kena binnya. Kan nama dari mana gitu. Yang penting dari luar Bali. Ya, karena nama itu menyebutkan privasi jadi enggak boleh disebutkan gitu ya. Ya, lanjut rupanya. Jadi ada sesaji-sesaji juga di sini. Sesaji yang badan pejati gitu kan. Ya karena ini ritualnya sangat sakral juga bagi Tiang, karena saya juga pertama kali bersama Jero Panji datang ke Seme menarik roh yang disantet oleh seseorang ya, tapi kita tidak sebutkan namanya. Jadi Jero Panji mencabut satu-satu bulu dari ayam yang dipakai untuk sesaji, terus dibakar di dupa. Jadi di sini saya mencium itu bau-bau kayak apa namanya, bau bulu ayam yang dibakar. Jadi dibakar sama Jero Panji. Nah, terus ritualnya seperti ini ya. Jadi bisa dilihat di kamera. Mudah-mudahan kamera kami bisa menangkap objeknya, menangkap dari kita. Karena kebetulan kamera kami sekitar 20 langkah dari kami. Ya, enggak jauh sih. 10 langkah. Tadi hampir lupa ngasih penyengker. Tadi saya udah lubangin, baru tinggal ngambil tampil juga dikubur lagi. Jadi pas tadi untung ngopong itu kan, tadi kan yang sempat bilang ya, tadi kan saya udah dikasih penyengker gitu kan, yang lupa. Ngingetin, baru kembali sini ditanam lagi. Padahal tadi udah tak lubangin ya, gitu ya. Jadi digali lagi, dikubur sama dia mungkin. Mungkin temen gitu. Ya. Ya, lanjut. Habis saya cek sekitar. Oh betul ya. Jadi kamera boleh juga gini? Boleh. Jadi keluar dari penyengker enggak apa-apa? Enggak apa. Oh gitu. Ya jadi kita disuruh melihat-lihat sama Jero Panji ya. Singena Om Wahyu ini. Singena, biasa kata tata. Oke, kamera kami udah panas lah. Om Wahyu, gengki caranya. Nah, kita bersama Om Wahyu di belakang sini. Jadi, niki kamera aja pegangnya. Itu kebetulan lagi di sana. Niki yang nggak susah pegang. Nah, jadi yang pegang ini, kamera bisa disorot ya. Nah. Ini aku jujur aja. Ini sentral.
Yuk, center yang mama. Nah, jadi kita pakai ini tadi ya. Jadi pakai ini, kelihatan nggak Om Ayu? Ininya. Nah, itu pakai aki kita di sana. Dan ini kita pagi gini. Nah, jadi bersama Jero Panji. Ya. Nah, ini pohon ketapang di sini besar sekali. Enggak apa-apa kita pakai lighting nyorot gini. Enggak apa. Penasaran sama yang kubur tadi. Dikali dikubur lagi itu kenapa? Oh, jadi masih penasaran sosok apa yang mengubur tadi gitu ya. Kelihatan sama. Itu pohon beringin tuh. Ya, kamera enggak apa-apa di sana aja. Mana aja Panji? Sos di Astu. Kelihatan Om ya? Jadi kita berada di pohon beringin ya, dan ada kain juga di sini. Sama sekali tidak ada sosok di sini. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Sudah menunggu. Padahal Niki jam 12 loh ya. Jam setengah satu udah sekarang kayaknya. Sama sekali tidak ada sosok. Tidak ada, itu penasaran siapa yang mengubur tadi. Jadi Jero Panji penasaran tadi yang ngubur gininya, soalnya sudah digali tapi dikubur lagi gitu. Sosiastu. Nah, jadi ini lighting kita nih. Om Wahyu mana dia? Oh, itu dia. Jadi kita bersama Om Wahyu ya, kebetulan dia yang pegang kamera. Jadi kita di sini bertiga loh. Ganjil, tapi udah ada Jero Panji, jadi yang mudah-mudahan sih selamat hajang sama-sama Niki. Ya Om, yuk. Itu pura Mrajapatinya ya. Jadi di sana pura Mrajapati. Om Wahyu mana dia? Oh, itu dia. Ke pura Mrajapati, Tan? Tan, iya. Tidak ada jalur. Oh, jadi kata Jero Panji tidak ada jalur di pura Mrajapatinya. Oh, di sini tempat ngeseng nih ya. Baru kayak gini nih. Om Wahyu mana dia? Kenapa? Ini tahu-tahu bunyi bukan? Jero Panji masih penasaran dia. Yang pakai di sini aja taruh gininya ya. Udah panas kameranya Om. Ini udah cepat ganti panas. Ini gambarnya, ada tulisan ya. Ayo kita ke sana Om. Sosiastu. Berat ya.
Jadi Diki mungkin dan ini ya. Yang tadi yang ngubur nih kayaknya. Ya, kelihatan dia. Lihatnya. Ini foto kembali. Makasih Om ya. Nah, jadi kita kembali di sini ya. Om nanti lihat-lihat Om ya, soalnya kadang mati sendiri dan ininya dilihat. Ini menitannya kadang-kadang hilang rekamannya. Kalau hilang kasih tahu Om ya. Kasih Om. Ya. Ampun, depannya. Ampun. Ampun. Niki. Ini sekarang mau bawa pulang. Dan saya bisa mindahin rohnya. Dan dari sana tuh masuk ke ayam. Nanti saya bawa pulang ke bawah ke pasien. Saya kembalikan. Jadi ini nantinya dibawa ke pasien. Pasiennya. Oh gitu. Jadi ke pasiennya diikat nanti. Ini fotonya, namanya di sini. Sudah saya coba panggil namanya. Di situ juga seperti ini juga. Fotonya ditanam. Ditusuk pakai ayam. Pakai ngerjain. Saya coba kembalikan seperti itu juga. Ini ya, ampun. Berarti udah bisa kembali. Sudah bisa kembali. Artinya ritualnya sudah selesai. Sudah selesai. Oh. Cuma tadi penasaran yang ngubur ini. Jadi kalau dari gininya itu sosok nabi sebenarnya tuh nimbusan. Udah kelihatan itu dari gininya. Cuma yang lihat waktu sebahyang loncat ini. Oh. Cuma loncat. Gitu aja. Mungkin enggak kayak sosok monyet kayak gitu ya. Atau sosok hitam mungkin ya. Enggak, kalau sesosok hitam besar apa itu pasti saya ngelihat. Oh. Pasti menyapa. Menyapa gini. Sama sekali enggak ada. Kosong. Cuma itu aja penasaran. Dari mana? Ini aja di sini merinding-merinding gitu. Tapi sosoknya nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan sama sekali. Sama penunggunya aja nggak ada. Oke, Juru Panji, jadi segini aja berarti ya. Jadi tinggal bawa ini ke pasiennya kan gitu ya. Jadi kita di sini cuman berarti sudah selesai ritualnya kan gitu ya. Nih, kita dari Negara Otem mengucapkan terima kasih kepada subscriber yang sudah menonton ya. Ini ya, kita tutup dengan Prama Santi, Juru Panji ya. Om Santi, 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 Om. Mati sendiri. Itu. Ya. Itu gimana ya?